Kondisi Ria Ricis terbongkar jelang sidang cerai dengan Teuku Rian, strong woman. Ria Ricis segera menghadapi sidang perdana gugatan cerainya terhadap Teuku Rian. Jelang menghadapi sidang, kondisi Ria Ricis pun dibeberkan Putra Siregar, pengusaha sekaligus sahabatnya dengan Teuku Rian. Menurut Putra Siregar, Ria Ricis dalam keadaan baik beberapa hari jelang sidang perceraiannya dengan Teuku Rian. "Aku kemarin ketemu sama Ricis, alhamdulillah dia strong woman, sehat," kata Putra Siregar saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur. Begitupun dengan Teuku Rian yang dalam kondisi baik. Sebagai sahabat, Putra Siregar pun sempat menasihati Teuku Rian di proses perceraian dengan Ria Ricis. "Begitu juga Rian, aku beberapa kali nasihatin," kata Putra Siregar. Putra Siregar pun menyarankan agar kuasa hukum Teuku Rian jangan dulu berbicara di hadapan publik. Cuma yang terakhir dibilang lawyernya, "Rian jangan kesana kemari, bisa nggak digiring," katanya. Putra Siregar pun masih mendukung Teuku Rian untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. "Dari papi nggak apa-apa ya, sederhana perjuangin," katanya. "Doain semoga mediasi pertama lancar, balikan, cabut gugatan balik," tutup Putra Siregar. Seperti diberitakan sebelumnya, Ria Ricis menggugat cerai Teuku Rian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan di penghujung Januari 2023. Sidang perdana perceraian Ria Ricis dan Teuku Rian pun akan digelar pada hari ini.